membongkar power supply PS4, kita hanya membutuhkan membuka baut ini. Setelah itu kita buka ini, kita congkel pakai obeng seperti ini ya. Oke, ini isi power supply PS4. Sekarang akan kita bersihkan. Ini dalaman power supply. Setelah kita bersihkan, kita bisa pasang kembali. Lalu kita pasang kembali. Cukup mudah ya, teman-teman. Oke. Kita pasang baut hanya satu ya.